Gimana? Maaf, dengan bapak siapa ya ini? Hah? Bapak siapa? Usep Tungau. Usep Tungau. Wow. Usep Tungau. Apakah Anda masih saudara dengan Kuro? Enggak. Masih. Kurang dengar. Oh, kurang dengar? Iya. Kupingnya kejepit. Ya. Pantesan kurang dengar, kupingnya kejepit. Kejepit ya? Kupingnya dikaret. Ya, ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanya sama ini pelatih itu. Usep Tungau. Pak Usep, ya. Pak Usep, saya mau nanya. Ya. Itu kupingnya dikaretin pedes apa enggak itu, Pak? Emang sambel pedes. Pak Usep ini pelatih Tungau. Ya. Iya, udah dari tadi. Masih nanya. Pernah ada pengalaman enggak digigit Tungau? Ada lah. Enggak ada. Tungau sebelum, paling liar tuh. Kenapa sih namanya Tungau? Saya baru tahu hari ini Tungau. Saya juga tadi nanya, tungau apa? Bapak juga gak ngerti. Iya. Bapak juga gak ngerti tungau itu. Bapak kalau dipanggil ke rumah bisa? Udah berhenti. Udah berhenti saya. Udah berhenti? Capek lah. Kenapa ada berhenti? Susah ininya kalau untuk ngertinya tuh susah. Kalau anjing 3 bulan tuh mati. Ini? Iya, lihat saya. Kalau ini susah, harus bertahun-tahun. Lah ngapain Bapak jadi pelatih? Kesel kalau ngelatih ini mah. Kesel banget ya. Kamu gak lihat muka saya kesel dari tadi? Saya lihat. Ya udah sabar aja Pak ya. Makanya ini saya mau berhenti jadi pelatih tungau. Mau jadi pelatih apa? Jadi apa, Pak? Saya kembali lagi pekerjaan dulu lah. Apa? Salon. Oh, salon.